anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian adat dari Palembang. Ciri khasnya ada ikat kepala dan di sini kain songket ya. Ingat, kain songket. Oh ya anak-anak, sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, kita akan belajar tentang volume kerucut. Kerucut, ya. Yang apa? Bawahnya berbentuk lingkaran. Coba kita lihat. Kalian bisa menghitung volume bentuk kerucut ini? Atau apakah kalian bisa menghitung volume kerucut dari es krim yang sering kalian makan? Atau apakah kalian bisa menghitung volume kerucut topi ulang tahun ini? Bingung kan? Nah, tenang anak-anak. Bapak akan ajarkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang volume kerucut. Siap? Oke, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar berbentuk kerucut. Alasnya berbentuk apa? Betul, lingkaran. Kalian masih ingat dong menghitung luas lingkaran? Iya, betul. Luas lingkaran sama dengan PR kuadrat, ya, di mana pi-nya bernilai 3,14 atau 22/7. Nah, anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Lihat. Nomor 1, luas alasnya 154 cm persegi. Tinggi kerucut 6 cm. Volume kerucut 308 cm kubik. Nomor 2, luas alasnya 154 cm persegi. Tinggi kerucut 30 cm. Volume kerucut 1540 cm kubik. Nomor 3, luas alasnya 616 cm persegi. Tinggi kerucut 15 cm. Volume kerucut 3080 cm kubik. Nomor 4, luas alas 616 cm persegi. Tinggi kerucut 18 dan volume kerucut 3696 cm kubik. Anak-anak, kalian bisa tidak menemukan hubungannya? Pusing ya? Tenang, Bapak akan bantu. Kita lihat, ternyata hubungannya adalah apa? Betul, volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Ingat ya, volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Mudah kan? Nah, Bapak akan membuat ini menjadi lebih mudah dengan kalian bisa menemukan sendiri. Jelas? Baik anak-anak, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal tentang volume kerucut dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Sudah tidak sabar ya? Baik, perhatikan soal berikut ini. Sebuah kerucut memiliki tinggi 3 kali jari-jarinya. Jika volumenya adalah 1078 cm kubik, maka berapa tinggi kerucut tersebut? Solusi, informasi. Kerucut, jari-jari sama dengan A cm. Tinggi sama dengan 3A. Volume sama dengan 1078 cm kubik. Langkah-langkah. Volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi atau sama dengan sepertiga dikali pi dikali r kuadrat dikali t atau sama dengan di sini 1078 sama dengan sepertiga
dikali 22/7 dikali A kuadrat dikali 3A. Atau 1078 sama dengan 22/7 dikali A pangkat 3. Atau di sini menjadi A pangkat 3 sama dengan 1078 dikali 7/22 sama dengan 343. Atau A sama dengan akar pangkat 3 dari 343 atau sama dengan 7. Tinggi sama dengan 3A sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. Kesimpulan, jadi tinggi kerucut tersebut adalah 21 cm. Mudah juga kan? Nah, mudah kan belajar matematika bersama Pak Ridwan? Betul. Ingat anak-anak, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.